Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Lagi sama Ulan sama Bang Surat di Jalan Pulau Mas ya. Pulau Mas Kayu Putih. Ya, Ulan kali ini mau nyanyi lagu Egois, lagunya Kalesti. Kalesti. Ya? Semoga suka. Semoga suka mendengarkan ya. Lagu dari. Ya, yang di Facebook, ayo mampir ke YouTube channel yang Starking. Oke. Okay? Ramekan. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Masuk. Kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata. Padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih, bahwa sesungguhnya kau dan aku takut berpisah. Wow, seandainya saja mau sedikit mengalang, kasih, pertengkaran ini tak mungkin ada selamanya. Sering kita sembunyi dan kata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih, sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Wow, seandainya saja mau sedikit mengalah,
Surat. Ya. Coba kita tes suara Wulan tanpa alat musik. Oke. Coba nyanyi dari rap. Rapnya. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih, bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Wow. Seandainya saja mau sedikit mengalah kasih pertengkaran ini, tak mungkin ada selamanya. Mas Surat, ya. Suaranya agak ada sedikit triple-triple gimana gitu ya? Cengkok gitu mas. Coba Mas Surat nyanyi, tambah musik. Kalau aku berat untuk nyanyi. Berat ya? Berat di kehidupan? Enggak, makanya vokal enggak ada. Ternyata wow, luar biasa. Kalau vokal Wulan emang udah Jos, diakui, ya? Diakui. Kayak gimana, kayak agak seret tapi lepas gitu ya? Satu, dia juga punya ciri khas tersendiri. Mm-hmm. Pokoknya kalau denger di radio, di kaset, di YouTube, kita nggak ngeliat mukanya. Udah tahu, wah ini suaranya Wulan. Wulan. Iya. Biasa aja. Karena emang dia punya ciri. Alhamdulillah. Kemarin juga banyak tuh yang komen tuh, Wulan suaranya bagus, gitarnya juga mantap gitu. Suara Wulan. Mas Surat, ya. Mas Surat baca nggak sih? Baca. Baca ya. Walaupun di situ nggak balas satu persatu, tapi ngebaca, ngelihat ya. Iya, baca. Terus pesan kalian lihat apa videonya nih buat para netizen yang sudah mensupport kalian? Iya, pokoknya terima kasih banyak. Iya, yang udah selalu support Wulan sama Bang Surat. Terima kasih. Surat. Sehat selalu, sukses terus. Amin. Pokoknya semangat terus dengan menjalani aktivitas sehari-hari. Betul semuanya. Jangan pernah menyerah, pantang mundur, maju terus. terus pantang mundur ya. Kebalik. Iya sih, pesan Wulan itu aja. Semangat tetap pokoknya. Semangat. Cukup? Alhamdulillah cukup. Semoga bisa menghibur. Amin. Terima kasih. Terima kasih.